Ampun tuanku, patik dengan penuh hormat dan ta'zim merapat sembah, menjunjung kasih setinggi-tingginya atas ampuni perkenan yang teramat mulia tuanku, berangkat mencemar duli sempena majlis bacaan doa akhir tahun 1443 Hijriah dan awal tahun 1444 Hijriah, beserta majlis sambutan hijrah Hijratul Rasul peringkat negeri Kelantan bagi tahun 1444 Hijriah bersamaan dengan 2022 Miladi pada malam yang penuh barakah ini. Hijratul Rasul adalah satu peristiwa penting dan bersejarah yang benar-benar mengubah penafsiran pelasapah hidup manusia, kerana ianya mengandungi suka duka dan pahit maun perjalanan dan pengorbanan seseorang pejuang kebenaran yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membentuk sebuah masyarakat khairul ummah. Dalam hayati tema sambutan pada tahun ini, iaitu keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran, terdapat tiga perkara penting yang perlu umat Islam hadam dan renungi bersama. Yang pertama, hijrah adalah simbolik, tersemai di dalamnya semangat persaudaraan dan penyatuan umat Islam berasaskan ukhuwah Islamiah. Jika umat Islam berpegang teguh kepada penyatuan ummah, nescaya nilai persaudaraan itu akan semakin mengukuh, umpama dalam satu binaan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Kedua, umat Islam mestilah berusaha ke arah pembinaan keluarga Malaysia yang mesra syariat dengan membuat perubahan untuk membentuk individu, keluarga dan masyarakat yang sentiasa tunduk dan akur kepada peraturan-peraturan kehidupan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah menyuntit kejayaan hidup bersatu padu dengan membentuk suatu pegangan yang kuat sehingga dapat menyelesaikan segala masalah berpaksikan akidah Islam. Ketika umat Islam mesti terus berusaha untuk memperkasakan Islam melalui lapangan jihad ilmu, ekonomi dan pembangunan ummah. Perubahan ini mampu mengubah keadaan umat Islam sama ada dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan taraf hidup. Kerajaan negeri sehingga kini sentiasa berusaha melahirkan generasi Rabbani yang sudah pasti dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan apa jua bentuk perubahan dan tuntutan penghijrahan selama mana ianya masih dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syariat Islam.